si Nadif dicoret juga. Nah, kalau Nadif jangan dicoret. Lagian, dia mana bisa stand up komedi, ya nggak? Ini aman gak sih guys? Guys, guys. Eh, sini dong. Gimana? Ini soal soundnya udah cek belum? Pokoknya sampai dengung ya pas acara nanti. Soal sound sih beres semua, Al. Cuman ada yang gak beres sih nih. Perut gua koar-koar. Sama guys, kalau masalah itu mah gampang ya. Ntar lo pada nih ya. Gua traktir makan di kantin sepuasnya. Udah tenang aja. Gitu dong. Oh ya, Di. Tolong lo bacain rundown acaranya ya. Pokoknya, gua mau acaranya itu sesuai dengan keinginan gua. Siap. Nih, Al. Acara pertama itu pembukaan. Terus disusul sama kata sambutan dari kepala sekolah, kata sambutan dari ketua panitia. Terus ada acara hiburannya gitu loh, Al. Terus ada anak band IPA. Anak band IPS, terus si Nadif bakalan stand up. Terus, Ardi, itu yang penampilan band anak IPS, lo coret aja. Oke, gua coret ya. Eh, si Nadif dicoret juga. Nah, kalau Nadif, jangan dicoret. Lagian, dia mana bisa stand up komedi, ya nggak? Ntar nih, pas dia tampil, kita teriakin aja, karena dia nggak lucu, ya nggak? Gua setuju ya, sama dia. Sama, gua setuju banget. Emang paling jempolan ketua OSIS kita, kalau udah soal ide malu-maluin anak IPS. Pokoknya, gua nggak akan biarin kelas IPS bisa ngalahin kelas IPA. Ya nggak? Lanjut. Nih, acara puncaknya itu penampilan si Rifki sama si Michelle bakalan ngedance. Yang bagian itu, lo hapus ya. Pokoknya gue gak mau Rifki itu tampil bareng sama Michelle. Bisa makin gede kepala dia ntar. Gak bisa, Al. Penampilan Rifki sama Michelle itu permintaan khusus dari Patogar dan udah di ACC sama kepala sekolah. Gue gak bisa hapus.